Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan kasih makan ini guys. Entok-entok kita yang sudah kelaparan karena bedaknya mulai habis. Sekarang kita carikan bonggol pisang guys. Kita kasih makan bonggol pisang aja. Oke, kita cari dalam kandang sini guys. Sisa mereka. Ini juga yang kecil. Bisa makan juga guys. Si bonggol pisang. Ini dia guys, pohonnya. Kita coba dulu yang kecil. Ini guys ya. Biasa menggunakan parang. Kita ambil sampai bawah guys. Kita potong segini guys, kita ambil bonggolnya aja. Oke, ini dia guys, nanti kita cacah terus kita campur sama dedak, semoga aja mau dia guys. Ini juga sebenarnya bisa juga nih guys batangnya, tapi besok aja lagi. Ini dia guys, kita ambil. Ini dia, kita ambil. Semoga aja dia mau ya. Sekarang kita potong-potong guys. Sini. Semua udah guys. Ini nanti kita kasih campuran dedak. Ini harusnya keluar kandang guys, tapi ini nggak perlu. Aduh, tapi sangat tidak kondusif sekali. Sepertinya langsung mau dimakan sama mereka guys. Ternyata doyan mereka guys, langsung dimakan. Sepertinya kita potong di luar aja nih guys. Enggak sempat dicampur sama dedak nih guys, sudah keburuan habis. Sekarang kita lanjut guys, kita potong-potong lagi. Nanti baru kita campur sama sama dedak. Ini bonggolnya paling bawah guys ya. Potong-potong guys. Ini dia guys, bonggolnya sudah cacah, dicincang-cincang, dan ini campurannya sedap. Oke, lanjut kita campur sini aja guys. Kayaknya kalau kita sana tidak kondusif guys, sudah merajalela dia. Kita campur sini aja. Kita tinggal campur air. Aduk.
semoga mau mereka guys. Jangan sabar. Kita kasih air guys secukupnya, ini kita aduk-aduk. Lanjut. Ya, biasanya dia mau guys. Oke. Mungkin belum saja dia. Oke, ikuti terus keseruan kita guys. Semoga aja kita upload terus ya, konsisten. Kami juga mohon dukungan dari teman-teman semua. Like, komen, dan subscribe. Kalau perlu di share ya guys, biar semua orang tahu. Dan juga bagi juga yang biasa ternak, bagi-bagi juga tipsnya, makanan apa aja yang bisa dibuat alternatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.